saya datang suruh nguntal telur. Telur itu lah calon tuh. Calon ayam tuh. Masih ada darahnya kon ngersiki. Darah iki urusan nasab. Oh, masih. Nggih. Ana tembleke kotoran. Ya. Duh, lah kok pas. Habib Ja'far. Ya, itu saya ngalami sendiri Habib Ja'far. Dan kalau saya masih hidup kan, ceritakan manakibnya beliau itu, saya kumpul beliau ini satu ranjang. Jadi apa, mungkin kalau saya susun di sini beliau, saya susun satu buku lebih ceritanya beliau. Kadang-kadang hal yang gak masuk akal, tetapi saya mengalami sendiri. Dan itu positif, bukan apa, bukan hal yang gak baik. Habib Ja'far ini pernah satu hari saya ini mau pengajian. Habib Ja'far belum masyhur seperti sekarang, tapi saya sudah dekat sama beliau dari tahun berapa ya, 80-an saya sudah apa? Belum 80, masih tahun 70-an saya sudah dekat dengan beliau. Ya, artinya sering kontak, sering silaturahmi. Beliau belum semasyhur sekarang ini. Saya pernah mau pengajian, karena pengajian itu pagi jam 10 di Mayong. Saya kalau tidur biasanya habis subuh. Sudah berapa puluh tahun saya kalau tidur itu habis subuh. Habis subuhan saya tidur. Nah kalau saya tidur bisa terlambat ini apa? Pengajian itu bisa apa? Telat, karena waktu itu saya belum keluarga, masih single. Di rumah sendirian, ada penjaga tidak bakal berani bangunin. Saya melek, tahan sampai nanti selesai pengajian baru saya rencana mau apa? Tidur. Melek. Kalau saya nunggu sampai jam 10 bisa ngantuk. Saya berangkat di rumah lebih awal, pagi jam 7 atau jam berapa berangkat ke Kudus. Habib Ja'far itu biasanya masih tidur. Hari itu, subhanallah, seperti orang nunggu saya. Oh, halal, gimana kabar? Bahasa Jawa, biasa. Oh, alhamdulillah. Sarapan baru, sudah sarapan belum? Saya bilang, sarapan roti tok. Nanti saya akan sarapan di makan di pengajian, selesai pengajian. Wah, oh, sarapan sih. Tidak usah repot-repot. Dok, untang. Ya wis manut saya. Beliau masuk ke, jadi aneh Habib Ja'far. Sebelah rumahnya itu kandang ayam. Beliau punya ayam banyak. Mengambil sendiri telurnya. Masih ada darahnya, masih ada apa? Nun sewu baru keluar itu. Oh iya. Kayak kotorannya yeah. Masih ada lepotan apa? Yeah. Darah. Aduh, bersihkan tersih. Heran saya. Ini biasanya saya kalau disuguhi ya terima mateng istilahnya. Ya nanti dari dalam keluar sudah apa? Mateng. Ini kok dikon ngersi, gini. Ini kerannya gini, keran. Bersih. Ya semangat. Wih, untal. Ya saya untal. Wih, saya ini mangkat, tak dunga nih. Mangkat saya. Sampai di lokasi pengajian, baru duduk. Orang apa? Belum kopi belum keluar, artinya belum di oleh sahibul hajat, belum disuguhi kopi belum. Ada orang datang agak sepuh gitu. Alhamdulillah kalau fulan dari Jepara gini. Alhamdulillah Beb, saya punya keponakan itu Syarifah, insyaallah tanggal sekian, kira-kira waktu itu kurang satu bulan, tanggal sekian sudah dilamar dan akan nikah dengan Sayyid Fulan. Alhamdulillah. Yes, muji syukur, alhamdulillah. Muka-muka lancar, muka-muka apa. Dan ini calonnya juga hadir. Duh, alhamdulillah, saya tak kenalan. Nah, ketika calon ini menghadap saya itu kenal.
bapaknya, mbahnya saya kenal bukan Sayid. Kaget ya, loh. Aku kira roh bapak ibu saya ini, roh apa? Mbahnya anak ini saya tahu. Setahu saya bukan apa? Bukan Sayid. Bukan Sayid. Kok katanya? Sayid. Sayid. Sik, sik. Kang, bagi akhirnya saya apa? Pak, intinya saya bilang begini, kalau soal kamu mau menikah sama Syarifah, nah emang keluarganya begini dan begitu memberikan, ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kau bilang kau Sayid, setahu saya kau ini nggak Sayid. Ya nggak tahu kalau ada silsilah yang tersembunyi, tapi kalau boten, memang dia bukan Sayid, ya, Bang Abbas juga nggak pernah jelaskan seperti itu. Loh, lah tahunya keluarga itu kau tuh Sayid. Ini kalau kau dinikahkan sebagai Sayid, coba kau pikir hukumnya gimana? Sedang kau bukan, dan kau mengakunya begitu. Wes, akhirnya tak marahin dengan anak itu untuk membantah, saya marah, marah. Sampai saya sempat bilang ini pengajian ditunda apa aku tak genah kayak gue sih. Terus saya diundang, dipersilakan naik, saya ngisi pengajian, selesai. Di sini saya, wes langsung soan Beb Jafar. Ini dia, anu hati saya bisikin soan Beb Jafar. Karena apa? Saya melihat saya datang suruh nguntal telur. Telur itu nak calon tuh. Calon ayam tuh. Masih ada darahnya ngon ngersi'i. Darah ini urusan nasab. Nggih, ana tembleke kotoran. Ya, lah kok pas. Aku arep mangkat disuruh apa? Nguntal telur itu beliau yang pilihkan sendiri, masih ada darahnya, ada tembleknya, ada. Saya kon ngersihi, saya kon nguntal. Subhanallah. Wis. Saya habis pengajian, makan menghormati panitia, langsung enggak pulang Semarang, langsung ke Habib Jafa. Saya sampai di rumah beliau itu, beliau duduk. Piye wis mbok untal? Duduk itu sampai tanya, piye wonge mbok untal? Ora be pura tak untal, tak resi itu. Saya resi itu. Karena subhan, kalau Anda lihat isyarah yang dia berikan, telur ada darahnya, ada kotorannya. Ya.